Ya, tentunya haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Muslim sekali dalam hidupnya. Tapi tentunya bagi mereka yang mampu ini merupakan angin segar, khususnya bagi warga Muslim yang ada di Indonesia bahwa ada penurunan biaya haji ini mas. Betul. Biasanya kalau ada penurunan kita harusnya nggak boleh bertanya. Tapi kali ini kita tanyakan Perlu gitu. Dong. Apa yang mendasari sebenarnya? <laughs> Selamat pagi Pak Lukman Hakim Syahudien, ya. Menteri Agama Republik Indonesia. Pasti sudah familiar. <laughs> Tapi penasaran dengan biaya, penurunan biaya sampai dengan 502 US dollar itu apa ya. yang mendasari Pak? Ya, ada beberapa yang menyebabkan uh, terjadinya penurunan uh, sebesar 502 US dollar dibanding tahun yang lalu. Mm -hmm. Jadi uh, pertama uh, kita bersyukur bahwa tahun ini rute penerbangan itu bisa lebih efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya. Okay. Jadi kalau dulu untuk bisa mencapai Madinah itu seluruh jamaah haji kita harus ke Jeddah dulu, mm -hmm. lalu dari Jeddah harus pakai Jalan transportasi darat. Ya. darat uh, ...menuju ke Madinah, begitu juga kembalinya ketika nanti ke tanah air... Mm -hmm. ...dari Madinah harus ke Jeddah dulu, mm. bahkan di Jeddah harus bermalam dulu... Mm. ...lalu baru kembali ke tanah air. Sekarang dari Jakarta dan 12 embarkasi lainnya mm -hmm. itu bisa langsung ke Madinah. Okay. Sehingga efisiensi banyak yang bisa didapat. Mm. Begitu pula uh, pulangnya menuju tanah air dari Madinah bisa langsung ke 12 embarkasi yang ada di tanah air oh, tidak perlu transit di Jeddah sehingga Uh, efisiensi uh, transportasi darat lalu juga penginapan transito di Jeddah hmm. juga catering itu bisa dilakukan penghematan. Oke. Okay, okay. Menteri, tapi kalau kita bicara tadi mengenai penghematan dari sisi transportasi jelas hmm. yeah. pesawat dan juga tadi jalur daratnya. Yeah. Yeah. Tapi tadi Menteri sudah mention mengenai penginapan dan hmm. juga catering. Yeah. Itu kan beberapa waktu yang lalu sering menjadi isu yang katanya pelayanan reguler itu yeah. tidak optimal. Bagaimana yeah. yeah. dari yeah. Pak Lukman bagaimana? Iya, yeah. jadi sekarang kita Uh, terus pertahankan bahkan kita tingkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah khususnya dalam hal pemondokan, hmm. gitu ya, juga catering tentu. Jadi pemondokan di Mekah karena ini dampak dari renovasi besar-besaran hmm. yang di uh, Masjidil Haram. Maka, beberapa hotel yang berada di sekitar Masjidil Haram itu di, dihancurkan, dirobohkan, sehingga kemudian relatif sekarang beberapa ini menjauh. Begitu, nah, tapi kualitasnya, meskipun dari jarak itu uh, sedikit menjauh, uh -huh. tapi kualitas hotel-hotel uh, itu jauh lebih baik karena. Uh, hampir bisa dipastikan semuanya baru dan hmm. semua bertaraf hotel uh, bintang 3 atau bintang 4 hmm. begitu kualitas uh, pelayanannya. Jadi misalnya satu kamar maksimal 4 bahkan sampai 5 orang maksimal. Oh, dulu dulu oh, itu orang, bisa ya? sampai belasan betul, begitu. Betul. Jadi ini yang kemudian uh, dan ya pelayanannya lebih baiklah kualitas hotelnya dan seterusnya. Dan ini juga Uh, upaya kita untuk terus meningkatkan uh, pelayanan kepada jamaah. Gitu. Oke. Okay. Berarti fasilitasnya memang uh, bisa digarisbawahi bahwa makin baik gitu ya. Dan yeah. juga apa sih sebenarnya yang didapatkan kalau misalnya boleh dibandingkan tahun 2015 ini yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya. Gitu. Yeah eh uh, misalnya terkait dengan tadi itu mm -hmm. uh, bagi mereka yang tinggal khususnya di Mekah mm -hmm. yang tinggal di radius lebih dari 2 km dari Masjidil Haram mm -hmm. maka kemudian mereka bisa menggunakan bis solawat, Kita mm -hmm. mengistilahkan bis solawat. ...artinya bis yang beroperasi selama 24 jam nonstop mm -hmm. yes. untuk memfasilitasi jamaah haji kita ...menuju Masjidil Haram... ...dan dari Masjidil Haram kembali ke pemondokannya masing-masing. Karenanya konsentrasi pemukiman jamaah kita di Mekah... ...itu lebih kita perkecil... ...kalau dulu ada 12 wilayah... ...sekarang kita jadikan 6. Jadi oh. hanya 6 wilayah saja. Ada Jin, ada Aziziyah, ada Jarwal. Ada... Jadi itu hanya 6 sehingga... Pengoperas, apa, ...operasionalisasi dari bis yang... 24 jam bekerja itu bisa lebih efektif dan itu membantu mereka khususnya yang tinggal di luar radius hmm. 2 km dari Masjidil Haram karena itu cukup jauh ya. Hmm. Jadi kita siapkan lalu di Mekah juga kita akan berikan makan sehari sekali. Hmm. Ini baru pertama kali kita akan terapkan karena tahun-tahun -tahun sebelumnya itu tidak pernah oh, jamaah haji kita mendapatkan makan, uh, catering, mm -hmm. dan itu tanpa mengurangi sereal pun mm -hmm. bukan serupiah pun, karena bisa <laughs> dibayar <saat itu laughs> pakai real ya, <laughs> tidak mengurangi sereal pun hak jamaah yang... ...mereka tetap akan mendapatkan 1.500 hmm. 1.500 untuk living cost selama mereka tinggal di Wah, Saudi Arabia. Ini benar-benar angin segar benar. nih ya. Benar -benar. ya. Benar -benar. ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya udah apa? sempat kemarin. -kemarin <laughs> gitu, Walaupun nggak merasakan ya. yang saat ini gitu. <laughs> Bukan 2015, 2014 kemarin ya. Oh, ya. Betul. Tapi dengan, dengan sarana yang begitu banyak ini hmm. uh, Pak Lukman, kemudian juga datang dengan pengawasan gitu. Karena yeah. selama ini kan uh, ya beberapa kali kemarin ada uh, permasalahan mengenai... Um, apa ya jalannya uh, haji di sana, gitu? Hmm. Dan juga pengawasan dari sisi sarana dan lain-lain, pengawasan pemerintah saat ini seperti apa nantinya? Oh iya, tentu semua uh, gerak persiapan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kementerian Agama uh, selalu uh, berdampingan dengan uh, pengawas internal kami, hmm. inspektorat jenderal kami. Hmm. Itu hampir semua kegiatan misalnya kita tender catering, pengadaan, hmm. pemondokan, hotel, penerbangan dan semuanya itu selalu didampingi oleh inspektorat Jenderal. Bahkan dalam hal-hal tertentu kita libatkan BPK, KPK hmm. untuk kemudian kita bersama-sama untuk menentukan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul on the track sesuai hmm. dengan aturan dan dalam batas-batas yang reasonable, yang rasional harganya. Jadi kita ingin bukan uh, mendapatkan harga yang murah hmm. tapi kita ingin uh, mendapatkan harga yang betul-betul rasional hmm. sehingga efisiensi itu betul-betul bisa didapat itu okay. Baik, ya. Pak Menteri, ini kita juga kepengen membahas mengenai isu yang baru-baru saja nih mengenai kebijakan dari Kementerian hmm. Agama hmm. untuk yang memberlakukan haji hanya satu kali seumur hidup. Ah, iya. nah, iya. Itu bagaimana? Apakah memang sudah ketok palu? Iya. Iya. Jadi ini uh, apa e, bermula dari kenyataan kita bahwa e, kota Haji yang kita miliki itu terbatas meskipun kita mendapatkan kota yang terbesar di dunia iya. karena memang kita e, umat Muslim terbesar di dunia e, normalnya kita adalah jadi kota itu sepermil seper seribu dari jumlah umat Muslim di setiap negara hmm. kita kota normalnya itu sekitar 211 ribu sekian begitu. Nah tapi karena ada perluasan Masjidil Haram Potong itu dikurangi 20 yes. sehingga menjadi 168.800 hmm. orang. Betul. Nah tapi kota sebesar itu tidak sebanding dengan animo masyarakat kita yang luar biasa hmm. sehingga antriannya panjang sekali. Yes. Karenanya pemerintah harus menegakkan keadilan dalam rangka bagaimana agar kota ini betul-betul digunakan oleh yang berhak. Nah, lalu kemudian berdasarkan masukan dari para ulama, para tokoh agama dan lain sebagainya, iya. lalu ke pemerintah menerapkan kebijakan bahwa untuk tahun ini prioritas itu benar-benar diberikan bagi yang belum pernah berhaji sama sekali. Karena memang mereka lah sesungguhnya yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Jadi artinya Sementara masih ada yang kesempatan sudah, untuk bisa pergi lagi untuk yang sudah. Bagi yang pernah. sudah, tentu. Tapi kita akan hmm. lihat ya. Hmm. Jadi dengan uh, kebijakan ini kita akan lihat seberapa besar dampak uh, penyusutan antrian ini hmm. dengan adanya uh, kebijakan seperti itu. Baik. Mungkin tahun depan kita bisa terapkan kebijakan bahwa bagi yang sudah pernah. Uh, dimungkinkan tiga tahun uh, oh, lagi okay. atau setiap tiga hmm. tahun ya. atau lima tahun akan lagi, atau lagi nanti bantrian. tergantung okay. seberapa uh, apa, panjang antrian ini. Okay. berarti seleksinya yang akan diperketat uh, begitu. Uh, betul Itu ya. dengan cara seperti apa? Iya. Iya. Ya. Jadi kita punya Siskohat, uh -huh. sistem komputerisasi haji terpadu. Uh -huh. Jadi setiap jamaah haji yang mendaftar itu lalu kemudian melalui sistem yang kami miliki uh -huh. itu bisa terdeteksi apakah yang bersangkutan sudah pernah oh. berhaji atau belum hmm, gitu jadi ya. dari situ akan ter, ter termonitor. kebijakan okay. ini hanya berlaku untuk haji reguler apakah juga berlaku untuk haji ya, yang sementara khusus? ini untuk uh, memang untuk reguler saja karena memang antriannya yang panjang sekali sementara yang khusus antriannya kan tidak sepanjang atau tidak sebanyak uh, reguler uh -huh. jadi uh, yang khusus itu uh, kita tidak terapkan kebijakan ini. Nah, sekarang tapi kita suatu saat kita lihat tahun-tahun uh, uh, yang akan datang. Kalau memang panjang juga, tentu juga akan diperlakukan hmm, okay. hal yang sama. Nah, pada saat kita mendaftar haji, hmm. itu kan memang kita mendapatkan ada uh, antrian. Bahkan hmm. waktunya sudah bisa keluar ya, Pak Lukman ya. Hmm. Nah, tapi bagaimana yang akhirnya misalnya gini, saya sempat mendaftar reguler, tapi hmm. kemudian ada dapat rezeki, saya bisa berangkat pakai uh, haji yang haji khusus. khusus. Hmm. Nah, apakah kota itu serta-merta serta serta hilang? Apakah ya. saya tetap berhak untuk pergi lagi di tahun ke kemudian itu? Iya, bagi yang tidak digunakan, okay. maka dia hilang. Hmm, itu, okay. eh, apapun alasannya, hmm. eh, misalnya kita sudah eh, membayar setoran awal, yeah. lalu kita mem, lalu buktinya, lalu kemudian kita mendapatkan nomor porsi, mm -mm. nomor untuk dan ditentukan pada saat itu tahun berapa kita akan berangkat. Nah, kalau pada saat eh, keberangkatan itu, pada tahun keberangkatan, kita tidak menggunakan mm -mm. Eh, kota itu, ya artinya hilang, okay. hanya tidak bisa dialihkan mm -hmm. kepada anak oh, saya atau iya. adik saya atau saudara saya itu tidak Cuman problemnya memang. begini, saya akan waktu itu rencananya ingin dengan istri, hmm. Cuman ternyata bertapatan istri saya hamil, hmm. tidak bisa berangkat. Nah hmm. Nanti pada saat berangkat kan istri membutuhkan ada mahramnya gitu yeah. ya. Nah itu kira-kira gimana nih nantinya? Apakah ada kebijaksanaan gitu? Gini, pada dasarnya jamaah haji kita mahram jamaah haji kita itu ya kita ada ketua regu, ada ketua rombongan, ada ketua kloter, yes. jadi jadi, meskipun suami istri itu, katakanlah si istri tidak didampingi suami, Masih. tidak perlu khawatir karena oh. uh, secara syari, sebenarnya persoalan mahrum hmm. uh, yang, yang bertanggung jawab terhadap uh, yang bersangkutan itu sudah terjamin. Karena hmm. ini adalah dikelola resmi oleh pemerintah. Baik. Jadi, Pak Lukman, tapi saya penasaran kalau begitu um, mengenai idealnya, gitu, hmm. uh, seorang calon jemaah, uh, kalau menjadi target dari Kementerian Agama, itu berapa lama harus menunggu sih sebenarnya? Begini, berapa lama itu kan tergantung dari anemo. Jadi kota yang tadi, kota nasional itu kan dibagi-bagi berdasarkan provinsi. Jadi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain juga berbeda-beda kotanya. Okay. Karena seper seribu dari jumlah umat muslim. Nah, gitu. nah, antriannya misalnya di Sulawesi Selatan itu bahkan sampai... Ada yang dua puluh tahun menunggu, hmm. itu yang paling lama gitu. Oh, biasa. Sementara di beberapa daerah lain mungkin hanya belasan hmm. uh, tahun saja gitu. Hmm. Nah jadi ini berbeda-beda hmm. karena sangat tergantung dari kota yang tersedia di provinsi itu dengan jumlah animo masyarakat di daerah itu seberapa besar. Oke, hmm. Tapi jadi, prioritasnya apakah akan didulukan yang memang memang sudah? Iya. Darilang. Itulah kenapa kemudian demi menegakkan keadilan pemerintah menerapkan kebijakan. Diprioritaskan bagi yang belum berhaji okay. sama sekali, itu uh, dalam rangka supaya yang sudah-sudah, hmm. mohon kebesaran uh, jiwanya untuk lebih memberikan kesempatan bagi yang belum. Tapi bagaimana nih kalau kita melihat faktor usia yang mau berangkat e -e -e. haji usianya misalnya sudah 60 dan mungkin sudah cenderung sakit-sakitan. Dia e -e. mendaftar dari daerahnya yang ada di Sulawesi e -e. Barat tadi ya kalau saya. E -e. Ya. E -e. Itu dia harus menunggu. Mungkin usianya belum nyampe juga. Kira-kira e -e. bagaimana kebijakannya? Jadi kebijakannya untuk ini memang harus ada e -e, kebijakan khusus untuk yang lansia. E -e. Maka pada tahap pertama ketika Calon jamaah haji ditetapkan berangkat tahun ini, hmm. lalu karena satu dan lain hal dia tidak bisa menggunakan eh, kesempatan itu. Hmm. Bisa karena yang bersangkutan meninggal dunia, hmm. bisa karena sakit, bisa karena satu dan lain hal kita nggak tahu. Yang jelas dia membatalkan hmm. berangkat, maka eh, kota yang dia miliki tadi itu bisa digunakan, diprioritaskan bagi yang lansia. Oh, okay. Jadi, cool. Pada tahap kedua itu maka yang lansia yang di atas 75 tahun itu kemudian kita prioritaskan untuk bisa menggunakan hmm. sisa kota istilah kita sisa kota. yang tidak digunakan hmm. tapi bisakah kita mendaftar bukan dari domisilinya kita hmm. Katakanlah saya kepengen untuk bisa dapat potensi lebih cepat dari belasan tahun hmm. mungkin kita cari mungkin ke daerah yang bisa lebih awal ya sebenarnya gitu. uh, jadi yang mendaftar itu kan sesuai dengan identitas diri ya KTP hmm. betul ya KTP dia dari mana gitu hmm. 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 jadi selama dia bisa buktikan bahwa yang bersangkutan berdomisili di daerah itu sesuai dengan kartu identitas dirinya, maka dimungkinkan. Oh gitu. Sekarang kan memang ada daerah yang kurang dari bahkan kurang dari lima tahun untuk hmm. reguler bisa berangkat ya Pak Lukman hmm. ya. Jadi hmm. kita nggak bisa saya karena tahu daerah itu bisa lebih cepat saya datang ke sana, saya daftar lewat sana bisa. Yang ya bersangkutan kan belum tentu punya KTP hmm. daerah itu kan. Jadi Tidak. identitas KTP inilah yang dilihat ya, ada ya. bukti domisili baik. ya. Baik, baik. Ya. Terakhir mungkin yang jadi prioritas ke depannya gitu dari Kementerian hmm. Agama sebenarnya Pak Lukman selain membereskan uh, kuota haji seperti tadi kita sudah bahas hmm. apalagi? Begini, haji itu persoalan yang tidak sederhana karena ini gawe besar, melibatkan ratusan ribu orang, memindahkan dari tanah air ke negara orang, dan itu dilakukan di negara orang, di mana kewenangan kita amat sangat terbatas sebenarnya. Yes. Karena kita tamu di sana, begitu kan? Kita nggak bisa ngatur dengan leluasa. Nah, banyak hal-hal yang di luar kewenangan kita, misalnya beberapa jamaah kita ketika di Armina, di, di Mina khususnya itu berada pada kemah-kemah atau pemukiman yang cukup jauh dari Jamarot. dari tempat melontar uh, jumroh itu. Hmm. 3 sampai 4 km dan ini yang selalu kita upayakan agar mereka bisa lebih dekat. Hmm. Nah, ini yang terus uh, harus menjadi uh, kewajiban saya selaku uh, pemerintah untuk Bagaimana bisa meyakinkan otoritas Saudi Arabia? Mm -hmm. Karena mereka selama ini mengatakan ya, Indonesia kan banyak sekali jamaahnya. Jadi nggak mungkin semuanya berdekatan. Mm -hmm. Karena juga ada negara lain yang juga harus diperlakukan sama. Jadi tidak terelakkan ada saja sebagian jamaah kita yang apa boleh buat. Mm -hmm. Mereka cukup jauh dan hmm. ini kita akan terus uh, upayakan uh, untuk masa-masa yang akan tapi datang. Tapi saya saksinya, Kones. Jadi hmm. saya pergi kemarin itu kan memang pakai fasilitasnya hmm. haji khusus. Hmm. Tapi ternyata untuk di Mina, hmm. yang lebih dekat dengan tempat lempar jumroh itu adalah jemaah hajinya reguler. Hmm. Jadi nah, jangan khawatir. Sebenernya. Jadi bagi anda yang ingin tetap yeah. berhaji, silahkan untuk mendaftarnya haji reguler. Memang sabar-sabar yeah. dikit waktu, tapi untuk fasilitas, terutama untuk ada di Mina, saya ini saksinya tetap yeah. bisa mendapatkan tempat yang cukup strategis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. betul pak. Dan kita juga terus, mengharapkan yeah. perbaikan dari Kementerian yeah, Agama pastinya, uh, terutama juga yang sudah dipimpin oleh Pak Lukman sama mm -hmm. hampir hampir satu tahun ya pada Juni eh, menatang, ya? I iya, Juni ya. <laughs> Juni ya. mendatang. Terima kasih loh yeah. uh, Pak Lukman sudah hadir hari ini. Terima kasih yeah. yeah. dan.